Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal jangan gatal-gatal, ha gitu. Jananik beri pesanan di majlis ulang tahun Siti Nurhaliza raih perhatian. Pengacara dan penyanyi Jananik mencuri perhatian selepas tular sebuah video di aplikasi TikTok memaparkan dirinya berada di majlis sambutan ulang tahun penyanyi tersohor Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi video berkenaan, Jana secara spontan membawa lagunya berjudul Gatal di hadapan ramai tetamu yang hadir. Apa yang menarik perhatian adalah di akhir persembahannya itu, Jana sempat menitipkan pesanan kepada tetamu Siti Nurhaliza untuk tidak menjadi individu yang miang. Jangan gatal-gatal, kata Jana. Pelantun lagu cinta yang berada di samping Jana itu tersipu malu dan tertawa kecil melihat gelagat Jana yang tidak asing lagi amat dikenali sebagai selebriti masuk air. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen terhibur melihat gelagat Jana yang mengusik tetamu Siti Nurhaliza. Sebelum ini, nama Jana menjadi perbualan hangat selepas heboh kontroversi di program Family Duo yang mendakwa dirinya adalah punca peserta program tersebut, Fina Jebat bergaduh dengan madunya. Jana selaku pengacara program Family Duo tampil menjelaskan perkara sebenar serta menegaskan dia tidak mempunyai sebarang kaitan atas konflik yang terjadi antara Fina, isteri pertama dan bekas jurulatih Datuk Zainal Abidin. Dihoskan oleh Jana Nick dan Shen Lee, tujuan pasangan selebriti popular yang mempunyai hubungan kekeluargaan merebut hadiah bernilai RM10,000 setiap minggu dan hadiah utama bernilai RM100,000 di pusingan akhir. Bersiaran secara langsung dari Studio Sri Pentas 2, Plaza Alam Central Shah Alam, jangan lupa saksikan Family Duo setiap Ahad pukul 9 malam hingga 11 malam di TV3. Family Duo juga dapat ditonton di laman portal video rasmi tonton secara definisi tinggi di www.tonton.com.my. Gunakan tanda hashtag #FamilyDuoTV3 untuk menghangatkan lagi perbualan di laman sosial. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.